es legendaris ya Pak ya. Iya. Dari masa-masa saya kecil dulu ini. Iya. Sampai sekarang udah punya bini, punya anak. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur. Kali ini saya ada di daerah Cicadas Gunung Putri ya. Tepatnya di samping jalan Mercedes Benz. Nah, di sini ada si bapak yang jualan es potong, es legendaris ya. Kita. Assalamualaikum Pak. Es potong ya Pak ya? Iya. Berapaan ini Pak? Per potongnya 3.000. Per potongnya 3.000 ya. Minta Pak. Mau Pak? Mau dedek, Neng. Dengan siapa ini, Pak? Ya. Dengan siapa? Medi. Pak Medi. Ya. Udah lama apa jualan ini? Hah? Udah lama? Belum ya. Biasanya ini sudah lama ini ya. Mau, Pak? Cuma sejarah. Ya, bersejarah, lama. Oh. Dagangnya kan baru. Oh, baru bapaknya. Iya. Rasa apa aja, Pak? Coba lihat. Coklat. Oh, ada yang coklat, strawberry, alpukat, durian, kacang ijo. Oh, iya. Ada Pak yang okay. Strawberry Pak. Okay. Strawberry. Strawberry banyak varian rasanya. Okay. Strawberry sama yang coklat Pak, dua Pak. Oke, siap. Es legendaris ya Pak ya. Iya. Dari masa-masa saya kecil dulu ini. Iya. Sampai sekarang udah punya bini, punya anak. Iya. Kan? Satu lagi Pak yang mau coklat. Oke. Okay. Bapak biasanya keliling daerah sini, Pak? Hah? Keliling daerah sini? Iya. Oh. Di daerah sini. Mulai keluar jam berapa, Pak? Gak tentu. Oh. Ya, cuaca. Tapi gimana? Pas corona gini ngaruh gak, Pak? Hah? Pas corona gini ngaruh gak? Ya, ngaruh sih. Ngaruh ya? Iya. Ngaruh. Tapi ya gimana ya, Pak, ya? Nikmatin aja. Iya, oke. Okay. Jadi berapa itu, Pak? 6.000. 6.000, ya, mari, Pak. Iya. Nah, ini dia fotonya. Oke, Pak, biarin, Pak. Kembalinya. Udah. Hah? Udah biarin. Oh, iya, terima kasih. Ayo. Oke, okay, teman-teman. Itu dia es potongnya. Coba lihat sayang nih. Es potong legendaris. Oke, okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Okay.